Selamat datang di konten paling terpuji di UNES TV. Konten yang akan menampilkan komunitas-komunitas unik dan berbeda dari masyarakat umumnya, apalagi kalau bukan komik komunitas unik. Nah, sekarang saya sedang berada di Kuningan City, tapi bukan di sini tujuan saya, melainkan di pendidikan adalah hal yang wajib diterapkan di seluruh lapisan masyarakat. Namun, tidak semua beruntung untuk mendapatkan pendidikan yang murah dan layak. Kami berkesempatan untuk menemui salah satu komunitas yang tergerak di bidang pendidikan dan berbasis relawan. Terdiri dari belasan tenaga pengajar relawan, yang diantaranya adalah mahasiswa dan guru. Mereka menyebut komunitasnya dengan sebutan kamibelajar.id. Kalau aku tanya aja, baru jawab kamunya. Hai kak. Oke, halo. Seru banget, lagi ngapain nih? Kita lagi sharing-sharing aja, belajar. Oh, sharing sambil belajar, wah seru banget. Biasanya belajar di mana kak? Kita biasanya di sana. Oh gitu, boleh ikut gak sih? Ayo, boleh, kalau mau langsung aja ke sana. Ayo, 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 ayo. Yuk. Dadah kak. Kita tahu ke kakaknya kita. Main apa sih biasanya? Lomba. Oh, main lomba. Kita foto-foto ya? Supaya biar nggak bengong lah ya. Iya sih, apalagi kan kalau anak-anak kan nggak terlalu belajar terus ya. Sukanya apa? Main ya? Iya sih, main ya. Main. Ya tapi harus imbang ya, Dek. Pokoknya main juga, belajar juga. Pokoknya harus imbang. Oke, Kak. Gitu dong. Oke, Kak. Sayang. Boleh sih. Boleh. Yuk. Coba sih jalan kakaknya. Misi. Oh, apa yang didapat? Nih, ini namanya Kak Devita. Pas hai. Kalian pada nanyain kan, itu kakaknya siapa sih? Ada yang nanya sama aku. Kak, itu namanya siapa? Nih, dikenalin. Namanya siapa? Kak Devita. Pintar, bener. Kurang dong. Kak Devita. Iya, bener. Pintar. Terdiri lebih dari 20 orang sukarela yang datang dari bermacam daerah, mulai dari Bekasi, Jakarta, dan Bogor. Pekerjaan mereka juga bermacam-macam. Ada mahasiswa, ada juga guru SD. Namun, lebih cenderung mahasiswa yang tergabung dalam komunitas ini. Tidak dibayar sedikit pun oleh pihak manapun, dan hanya murni kesadaran untuk membentuk karakter anak-anak yang kurang beruntung. Mereka hanya mengandalkan donasi yang berupa buku, alat tulis, uang, dan barang lainnya dari bermacam sumber seperti organisasi kampus dan lembaga pemerintahan. Kan hari ini kita emang gak belajar nih, karena kaliannya pasti gak mau belajar kan? Iya gak? Kan? Mau, berarti mau belajar dong kita hari ini ya. Bukan, mukanya pada kayak gitu, berarti kalau misalnya kalian mau gambar, kakak mau minta semangat kalian. Saya semangat ya waktu pas kita ngegambar yang kemarin-kemarin. Jadi kakak mau kalian ngegambarnya sebagus mungkin. Oke gak? Oke lah. Oke gak? Karena kalau nanti gambar kalian bagus, nanti kalian bakal dapat hadiah dari kita semua. Oke? Okay? Mau gak? Siapa yang mau hadiah? Saya. Ya, oke. Mana semangatmu? Ikut.
Devita biar semangat. Mana semangatnya? Ini semangatku. Mana? Ini. Mana mana mana? Ini. Yeay. Hebat hebat. Adek-adek semuanya. Jadi nanti kalau misalkan kalian udah selesai gambar, nanti siapa yang berani nunjukin gambarnya duluan maju ke depan sini, nanti langsung dapat hadiahnya langsung. Oke? Oke. Nah ya udah kalau kayak gitu mulai gambarnya sekarang. Yeay. Nama gue Alvandi Agam Rusmayadi, gue berasal dari Bogor. Kita setiap minggu sih rutin sebenarnya, sebelum COVID itu kita rutin setiap minggu ngadain acara dari sini, biasanya dari jam 2 siang sampai jam 5 biasanya. Kegiatan kita biasanya dari ngajar-mengajar, terus kita juga di sini juga relaksasi anak-anak lah. Biasanya kan kita kan weekend anak-anak balik dari sekolah, ya kita ajak have fun-nya di sini gitu loh. Okay. Sebenarnya itu lanjutan kedua, generasi kedua dari generasi sebelumnya gue cuma lanjutan di sini, dan gue juga baru setahun lah di sini. Nah di sini tuh kayak kami belajar ini berdiri itu ya karena ada wadahnya ini, Bilik Pintar. Sejak tahun berapa? 2017 kalau kurang salah. Gue bergabung di sini tuh kayak ya ini lab gue, karena gue ngambil jurusan sosiologi, dan ini gue ngeliat di sini ketimpangannya parah banget, apa kayak sesuatu ini masyarakat yang nggak tercolek oleh pemerintah. Jadi gue tuh ngerasa kayak ini gue wajib nih buat ikut serta turun langsung ke masyarakat, gimana sih kehidupan mereka, gimana cara kita membaur dengan keluarga di sini. Dan alhamdulillah di sini tuh warga-warganya ya welcome banget sama kita sih. Biasanya emang dari gue juga diajak gara-gara nongkrong. Nih, kita nongkrong nih gini-gini, ya kapan lagi menurut gue, kapan lagi gitu nongkrong ngasilin hal yang positif ya kan. Sampai gue ngejalanin ini tuh kayak kewajiban gue, bukan ini dari orang lain kan. Sebenarnya kita sih mempertahankannya itu ya dari komunikasi satu sama lain ya kan, dari profesionalitas kita dalam kita melakukan kegiatan gitu loh. Misalkan kayak ada sesuatu yang mengganjal nih sama kita nih, tapi secara individu ya udah kita nggak usah bawa ke komunitas, karena komunitas itu cakupannya itu ya buat semuanya, bukan karena untuk satu orang itu doang gitu loh. Jadi kita itu lebih tekankan pada komunikasi sih sebenarnya. Ke depan harapannya ya tetap malah makin gue sih pengennya lebih berkembang lagi nih komunitas ya kan, biar anggotanya juga udah banyak, biar meluas lah, nggak hanya dari area Bogor gitu loh. Emang anggota kita memang banyak sih, ada yang dari Bekasi, Tangerang segala macam, tapi gue pengen tuh kami belajar itu makin up, dan nggak di sini aja, kita nyebar kemana aja gitu. Suprobo, asal kami dari Brebes, namun darah saya Jogja. Kurang lebih gak tahu Anda udah lahir belum ya, 81 saya. Apa yang kami perbuat, apa yang kami lakukan, jujur untuk masyarakat Indonesia. Hanya saja posisi kami saat ini ada di sekitar masyarakat yang secara keekonomian dan tingkat status sosial kemasyarakatan kurang beruntung. Maka itu ya tentu automatically berkontribusi atau berfungsi langsung kepada masyarakat sekitar sini. Guru bisa mendidik dan mengajar dimanapun. Pengertian sekolahan pun sama. Bahkan pendidikan yang didapat dari alam itu lebih hakiki. Tantangannya begini, saya nggak suka berhadapan dengan orang bodoh. Itu bagi saya. Namun tetapi tugas saya secara moral agar grade-nya naik. Minimal mengerti, kan itu setelah bodoh ya, karena dalam dunia pendidikan, psikologi ada debil, imbecile, idiot ya, itu kayak gitu-gitu loh. Jadi musuh saya atau pantangan kami itu nggak pengen ketemu orang bodoh, satu, dan yang kedua nggak pengen aku ketemu orang-orang pelit. Open banana, open banana. Banana, eat, banana, eat, eat, banana.
ya, baris-baris dulu, baris-baris. Yuk. Yang tadi ini kan baris-baris. Yang putih, yang ini. Yang ini, yang di belakang. Majuan dikit. Di kiri juga. Jongkok mendingan, Kak. Ya, ya udah terserah kamu deh. Jongkok boleh. Biar kelihatan, harus kelihatan ya gambarnya ya. Ayo. Yang dapat hadiah cuman yang punya gambar. Iya, jadi kalau sebagai orang yang berkecukupan, seharusnya kita lebih bersyukur dalam menjalani hidup. Mengingat masih banyak saudara-saudara kita yang tidak mendapatkan pendidikan dan strata ekonomi yang layak. Jangan pernah mengeluh pada keadaan, walaupun hanya sekedar tugas-tugas yang menumpuk. Kita harus berkaca kepada adik-adik kita. Mereka yang sederhana dan tidak menuntut apapun dari kehidupan mereka, tidak mengeluh kepada keadaan, apalagi menuntut hal yang mewah. Nah, Komikers, gimana nih kegiatan kita hari ini? Seru kan? Jadi, pesan moral yang bisa kita ambil dari episode ini adalah volunteer bukanlah sekedar profesi, melainkan keberanian diri untuk membela yang lemah. Gue Devita pamit, kita ketemu lagi di episode selanjutnya.